Hello, selamat petang. Hari ini mari kita lukis gambar kartun yang dilukis oleh Adam Nufail dan diolah semula oleh Adam Ad. Okey, ini adalah lukisan Adam Nufail. Saya pun pelik. Saya pun bukan pelik lah. Saya pun tak tahu nak pilih yang mana satu antara yang ini atau yang ini. Saya kena fikir dulu ni sebelum buat ni. Yang mana satu eh? Yang elok? Okey. Kita lanjutkan nanti eh. Yang mana saya akan lukis, saya akan pilih. Okey. Okey, pilihan saya rasa saya nak lukis yang ini. Nanti saya akan lukis kemudian yang saya akan lukis inilah. Saya akan upgrade lah. Bukan orang kata bukan sepenuhnya saya akan tiru ni. Yang ini pun saya akan olah semula. Menjadi lebih ganas lagi. Okey, mari kita lukis. Okay guys, sekarang ni kita tengok lagu background ni. Anak saya tengah tengok channel saya yang saya tengah buat diorama untuk back mobilnya. Okay, sekarang kita start sketch dulu. Kita lukis lakaran dia dulu. Okay, yang pasti kita akan lukis yang ni eh. Kita lukis yang ni. Okay, kita lukis dia punya ni. Talih dulu Gundam ni. Okay, so start. Kita lukis langkah dia dulu. Ni kita lukis dia punya apa ni, dia punya sketch dulu. Okay. Sini baru kita akan buat detail dia. Sekarang sketch kita dah siap, sekarang kita akan start lukis dia punya detail lah. Kita akan lukis start daripada mata dia. Okay, kalau diikutkan sini, kepala dia bulat saja. Kepala dia bulat saja. Kita akan buat ada tambahan lah. Yang lebih nampak, lebih apa? Orang kata, lebih ganas lagi kisah ni eh. Okay. Dan dia pegang jatuh pula dia punya ni. Kita dah ada lakaran dia dan ni kita akan ada buat penambahan lah. Saya rasa macam tak ada penambahan sebab ni pun nampak simple je, cuma saya tambahkan ada kain ikat kat tangan je lah. Okay, sekarang kita akan start making. Kita akan pakai saiz 0.2. Okay. Sekarang kita akan start making sini.
So dah start buat tangan dia. Okay, sekarang kita start color. Kita akan warna-warna jauh dulu, jauh biasa dulu. Nanti kita akan color kita punya. Okay, kita akan warna kaki dia pula. Thank you.
Makanlah. Telur jangan makan.